Kita sekarang ini, kalau lah ni kita nganung ini, kita dapat tutup majoriti. Negara kita pula kita dapat tutup majoriti. InsyaAllah. Sebenarnya negeri Terengganu kita boleh tambah 11 lagi dom. 11 lagi dom, 5 lagi parlimen. Jadi 11 lagi dom. Kalau 11 lagi dom, tak ada masalah. Kerakan kita boleh beri satu, MRC pun boleh beri satu. Tak ada masalah kita kalau kita dapat 11 dom lagi. Tapi dengan syarat, kita mangga, kena suruh orang rumah ada berlindung lagi. Tak itulah kita. Kita sekarang nak ramai lagi. Kita ramai lagi, banyak lagi kerusi-kerusi yang kita boleh wujudkan di negeri Terengganu ini. Dan bila kita wujud, kita boleh bagi, tak ada masalah. Kita boleh tambah lagi. Kalau kita perbanyakkan lagi kerusi, MCA pun kita boleh tambah lagi, gerakan pun boleh kita beri, MIC pun boleh kita beri. Tapi dengan syaratnya, kita mesti dapat tetap majoriti. Ini kerana Terengganu, sudah lama kita tidak tambah kerusi. Dulu berlaku pada tahun 1999. Kita nak tambah, tak boleh. Kerana Terengganu kalah. Negeri lain tambah berapa? Negeri lain 3 tahun 1.5. Terengganu 4 tahun 1.5. Sebab itu sekarang peluang dari Terengganu untuk menambah kursi tinggi. Tetapi kita kena dapatkan tutup majoriti. Mesti dapat tutup majoriti, kita kena menang. Di Terengganu ini, ladang kita kena menang. Bandar kita kena menang. Bakar pelang, berat sikit. Tapi peluang ada. Batu buruk 50-50. Kalau kita buat, pasti boleh. Nah ini, dan inilah peluang kita. Dan kalau kita tambah ini dapat tutup majoriti, kita akan panggil SPR, kita akan buat selalu tambahan kursi. Bila tambah kursi, tambah lagi 11 dom, tambah lagi 5-5, bayangkan 16 orang lagi wakil rakyat boleh kita pilih. Dan mungkin dalam 16 itu termasuklah yang saya beritahu tadi, wakil-wakil daripada komponen yang lain tak ada masalah. Jadi kerana itulah saya haraplah, maknanya kita kena saling bantu-membantu, teruskan mafakat. Sebab yang paling utama hari ini adalah kita nak menang besar di Terengganu. Bila kita menang besar, kita tambah dapat kursi, jadi kita mudah. Kita mudah hari ini nak membantu. Kita nak membantu. Dan lebih-lebih lagi istimewa sebenarnya. Wakil daripada Tionghoa ini, dia istimewa. Dulu Datuk Tok dulu, dia menang. Kita orang UMNO ni tengok dulu. Tak tahu. Kita bertanding hari ni tak tahu boleh jadi exco ke tidak. Tapi wakil MCA tetap menang saja terus jadi exco. Itu kelebihan dia.